Pulau Tioman merupakan sebuah pulau yang mempunyai keluasan kira-kira 468 km persegi. Terletak di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu kira-kira 36 batu nautika dari Tanjung Gemuk, Rompin, Pahang. Pulau Tioman dikatakan salah sebuah pulau yang tercantik di dunia. Ia mempunyai pantai yang memanjang, air laut yang jernih serta terumbu karang yang cantik. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di pulau ini seperti jungle trekking di hutan hujan tropikanya dan juga scuba serta snorkeling di lokasi-lokasi tertentu di lautan sekitarnya. Pulau Tioman boleh dihubungi melalui laut dan udara. Terdapat dua buah pengkalan feri untuk ke Pulau Tioman, iaitu dari Mersing dan Tanjung Gemuk. Perjalanan dengan feri dari pengkalan Tanjung Gemuk, Rompin, memakan masa selama lebih kurang 2 jam. Sementara melalui Mersing pula, mengambil masa kira-kira 5 jam. Sementara melalui udara pula, pengunjung boleh datang ke pulau berkenaan dengan kapal terbang dari Kuala Lumpur atau dari Singapura. Terdapat sebuah landasan kapal terbang di Pulau Tioman yang terletak di Kampung Tekek. Inilah satu-satunya lapangan terbang di Pulau Tioman. Penginapan bukanlah satu masalah besar di pulau ini. Pengunjung yang datang ke sini tidak perlu bimbang berkaitan penginapan kerana di mana-mana saja di sekitar pulau ini terdapat tempat-tempat penginapan yang terdiri daripada hotel dan chalet. Kali ini, bengkel foto telah diadakan selama 5 hari di Pulau Tioman. Bengkel yang dianjurkan oleh Jabatan Pendaftar UKM dengan kerjasama penerbit UKM telah menempah tempat penginapan di Chalet Peladang, Kampung Tekek. Bilik penginapan di sini agak selesa, iaitu chalet 1 bilik dan 2 bilik. Di Pulau Tioman ini juga, pengunjung tidak akan menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan. Di mana-mana saja, terdapat tempat-tempat untuk menjamu selera, walau apa juadah sekalipun. Peserta bengkel yang berjumlah kira-kira 50 orang adalah terdiri daripada pelbagai bidang tugas. Mereka menyertai bengkel ini kerana minat dan ada juga yang ingin menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada. Ilmu berkaitan fotografi amat perlu dimiliki kerana ia akan menentukan rakaman foto yang dibuat sempurna serta mempunyai nilai seni ataupun sebaliknya. Setiap penceramah bersedia berkongsi ilmu yang mereka miliki. Semuanya disampaikan kepada peserta yang mengikuti bengkel berkenaan. Aspek teknikal juga dikongsikan bersama peserta. Segalanya dijelaskan kepada peserta agar mereka boleh membuat rakaman gambar yang terbaik. Dalam bengkel ini, mereka didedahkan dengan pengalaman teori dan amali. Segala ilmu berkaitan teori diberikan sepanjang bengkel semasa berada dalam kelas. Di sini, mereka dibimbing bagaimana cara untuk menghasilkan foto yang sempurna dan mempunyai nilai estetika. Pengetahuan kepada software Photoshop juga tidak kurang pentingnya dalam bidang fotografi. Dengan memanipulasi software ini, pelbagai penambahbaikan boleh dilakukan semasa membuat penyuntingan terhadap foto-foto yang telah dirakam. Selama 5 hari bengkel ini berlangsung, setiap sudut Pulau Tioman telah menjadi medan bagi peserta untuk mencari subjek-subjek yang mampu dirakam untuk dijadikan sebagai subjek yang mempunyai nilai seni. Pantai, kampung,
Bhutan malah setiap pelusuk Pulau Tioman ini menjadi tumpuan peserta bengkel bagi menghasilkan foto yang terbaik. Tioman mempunyai pantai berpasir yang luas. Sebahagian besarnya terdapat di pantai barat pulau berkenaan. Manakala pantai yang kecil terdapat di bahagian timur dan selatan. Di pantai, peserta menggunakan segala pengetahuan yang diperolehi semasa sesi teori untuk menggambarkan keindahan alam dan aktiviti manusia sebagai subjek seni mereka. Perjalanan ke Kampung Salang pula memerlukan bot dari Kampung Tekik. Sementara menunggu ketibaan bot, keadaan di sekitar dijelajah peserta untuk mendapatkan gambar yang menarik. Perjalanan ke Kampung Salang mengambil masa selama lebih kurang 15 minit. Sukar juga untuk membuat rakaman di atas bot yang menongkah ombak. Di Kampung Salang, air lautnya kelihatan amat jernih sehingga boleh kelihatan sampai ke dasar. Kelihatan ikan berenang-renang di sana sini dalam air laut yang berkilau seperti kaca apabila disimbah cahaya matahari. Para peserta mengambil peluang merakam segala yang kelihatan. Peserta bengkel meninjau keadaan sekitar, mencari subjek untuk dirakam. Berbagai cara kelihatan ketika mereka sedang mencipta imej berseni. Di Kampung Salang ini, terdapat banyak chalet untuk keperluan pelancong. Keselamatan di Kampung Salang sentiasa dijaga supaya tiada sesiapa pun akan teraniaya oleh mereka yang berniat tidak baik. Menjelang tengah hari pula, para peserta bengkel kembali semula ke Kampung Tekik. Pelawat boleh pergi ke mana sahaja yang dikehendaki kerana kemudahan pengangkutan yang pelbagai turut disediakan. Pengangkutan untuk bergerak di sekitar pulau juga mudah diperolehi, daripada jenis yang besar hinggalah kepada yang kecil seperti basikal. Pengangkutan memang perlu di sini. Di Kampung Juara pula, setiap sudut pantainya dijelajah oleh para peserta bengkel bagi mendapatkan subjek untuk dirakam. Bagi para peserta bengkel, setiap subjek yang dirakam diharap mampu menghasilkan gambar yang penuh dengan nilai estetika. Mereka tekun mencari subjek, mencari sudut dalam menghasilkan foto yang cantik dan menarik. Suasana pemandangan di setiap sudut pantai Pulau Tioman juga amat indah. Pantai yang memanjang dan landai dengan pasir halusnya yang memutih sering menarik minat ramai pelancong. Di pantai Kampung Juara ini juga terdapat chalet-chalet yang terletak di pesisir pantai. Ramai kelihatan pelancong luar di sini. Air lautnya yang jernih, ombak-ombak berkejaran di pantainya. Ada ketikanya ombak ini mampu mengukir seni semula jadi di pasir pantainya. Terdapat juga kedai yang menjual barang-barang cenderamata untuk para pelancong. Menjadi kebiasaan bagi para pelancong mencari sesuatu yang boleh mengembalikan nostalgia mereka apabila pulang ke tempat masing-masing. Setiap pelusuk pulau dijelajah oleh peserta, termasuk tempat pemuliharaan penyu yang terdapat di Kampung Juara
Di sini, peserta bengkel memperoleh banyak maklumat daripada kakitangan yang bertugas di tempat berkenaan. Mungkin kampung-kampung di pulau ini dapat memikirkan sesuatu untuk memperlihatkan lagi kecantikan kampung mereka. Aktiviti jungle trekking juga merupakan satu cara untuk membolehkan peserta mendekati subjek di hutan sambil menikmati keindahan alam semula jadi di Pulau Tioman. Dikatakan Pulau Tioman yang mempunyai keluasan hutan hujan tropika 12,383 hektar menjadi habitat kepada 45 spesies mamalia dan 138 spesies burung. Terdapat juga beberapa buah air terjun yang wujud di pulau tersebut. Di rimba Pulau Tioman, lensa-lensa kamera peserta sentiasa mencari sasaran yang berupa pelbagai jenis subjek yang terdiri daripada flora dan fauna serta keindahan di sekitarnya. Di rimba Pulau Tioman ini, peserta cuba mengaplikasikan pengetahuan teori dengan suasana sebenar di alam semula jadi bagi menghasilkan hasil seni di sudut hutan pula. Hutan amat penting di antaranya sebagai habitat semula jadi flora dan fauna. Sebagai ejen pembersih udara melalui proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida serta membebaskan oksigen. Air yang mengalir di anak sungai serta air terjun di rimba ini menjadi habitat kehidupan akuatik yang bebas tanpa gangguan. Deruan air terjun, kedengaran amat mendamaikan. Dalam deruan air terjun, para peserta bengkel memetik butang kamera untuk merakam subjek yang menarik di sini. Mereka sungguh-sungguh menggunakan segala ilmu yang ada untuk menghasilkan subjek yang cantik serta mempunyai nilai seni. Pepatung biasanya boleh dijumpai di tempat-tempat yang berair seperti tasik, kolam, sungai dan kawasan lembap kerana lavanya hidup di dalam air. Spesies lumut yang menghijau di batu-batu di rimba ini menambahkan serinya sungai berkenaan. Lumut mempunyai sedikit persamaan dengan fungus dan alga. Terdapat lebih kurang 18,000 spesies lumut yang telah dikenali di dunia. Aktiviti jungle trekking juga mampu mendekatkan kita dengan alam semula jadi dan membolehkan kita mengenal dan melihat segala fauna dan flora yang wujud di sini. Spesies pohon balak merupakan tumbuhan yang biasa dijumpai dalam hutan hujan tropika. Terdapat beberapa pohon balak yang besar dan tinggi dijumpai di laluan kami. Pelbagai spesies flora yang lain juga dapat dilihat di sekitar rimba berkenaan. Sinar cahaya mentari yang menembusi hutan juga menambahkan seri kepada tumbuhan yang disinarinya. Sumber cahaya ini juga penting bagi tumbuhan untuk menjalankan proses sintesis demi kelangsungan kehidupan tumbuhan berkenaan. Namun begitu, kulat atau fungus yang boleh dijumpai di mana-mana sudut dalam hutan tidak memerlukan cahaya matahari untuk proses sintesis kerana ia menyerap makanan daripada bahan yang mati atau perumah. Para peserta bengkel yang turut serta dalam aktiviti jungle trekking ini telah memberikan komitmen yang baik kepada atau cara program walaupun keletihan meredah hutan dan mendaki bukit. Setelah keletihan mencari subjek, berehat seketika mampu mengembalikan semula tenaga untuk terus menyambung perjalanan. Ejen-ejen pendebungaan juga sentiasa menjalankan tanggungjawabnya dengan tekun
dengan balasan sedikit laba. Begitulah uniknya kehidupan di hutan hujan tropika Pulau Tioman ini. Kehidupan di hutan seolah-olah bergantung di antara satu dengan lain. Aktiviti utama di Pulau Tioman ialah pelancongan. Ada ketikanya, bilangan pelancong yang datang ke sini lebih ramai daripada jumlah penduduknya yang sekitar 3,000 orang. Kedatangan mereka ke sini ramai yang berhasrat untuk menikmati keindahan dasar lautnya. Air lautnya yang jernih juga dapat memberikan kepuasan kepada mereka yang berminat dengan aktiviti snorkeling. Sesiapa pun yang datang ke sini tidak mampu menahan diri daripada perasaan untuk sama-sama menikmati keindahan lautan sambil merasai kedinginan air serta berenang dengan ikan-ikan yang hidup di sekitar pantai. Di lautan yang jernih ini, peserta bukan saja cuba menghasilkan subjek seni yang menarik, malah sama-sama menikmati keindahan dan kedinginan air serta turut dikongsi bersama dengan kehidupan akuatik yang wujud di sini. Berenang bersama-sama ikan memang amat mengasyikkan dan mungkin ada yang rasa ingin menikmati keseronokan tersebut dengan lebih lama lagi. Sebelum sesi pembentangan hasil kerja, peserta memilih foto-foto yang terbaik untuk dipersembahkan. Perbincangan antara kumpulan dilakukan dalam keadaan harmoni. Setiap gambar dilihat dengan teliti supaya hanya yang menarik dan mempunyai nilai estetika sahaja yang akan dipersembahkan untuk dikongsikan bersama peserta lain. Sesi pembentangan bengkel ini memperlihatkan hasil-hasil yang telah diperolehi oleh peserta selama mereka berada di Pulau Tioman ini. Hasil ini dipersembahkan dan dikongsi bersama peserta lain. Sememangnya, seni fotografi ini amat unik, di mana segala sudut subjek yang dirakam akan kelihatan menarik dan mampu mengisi ruang galeri. Bengkel berkenaan sampai ke penghujungnya dan para peserta akan kembali dengan pelbagai pengetahuan serta pengalaman yang berguna dalam bidang fotografi ini. Bagi penerbit UKM, sesi fotografi merupakan perkara yang biasa dilakukan setiap kali bengkel berakhir. Pengkalan Kampung Tekik sekali lagi sedia menunggu para peserta untuk mengucapkan selamat berpisah. Keindahan Pulau Tioman mampu menggamit peserta untuk turut sama menyertai bengkel bagi mencari dan mencongkel keindahan pulau berkenaan dari sudut fotografi. Kini keindahan Tioman ditinggalkan. Terima kasih diucapkan kepada para peserta yang sungguh bersemangat dan orang kata memiliki kerjasama dan komitmen yang menarik sepanjang kursus ini dijalankan. Okay, bengkel ni best. Nanti harap-harap ada lagi lepas ni, ini latihan buat sebab aktiviti dia sangat banyak. Kita boleh tengok macam-macam view yang cantik and then banyak ilmu lah kita dapat. Kecuali saya, semua datang muka gajah, balik muka tikus. Saya ekspedisi kali ini agak kecewa sikit lah sebab saya badan tak mengizinkan. So, banyak trik yang kita dapat ikut. Walaupun saya rasa happy dengan peserta-peserta yang ada. Sempat juga merakam sesuatu di sini. Di saat-saat akhir, di mana masing-masing akan kembali menjalankan rutin harian sebagai kaki tangan Universiti Kebangsaan Malaysia.